Halo teman-teman, sorry banget ya koneksi internet kayaknya tadi terputus. Aduh, sorry 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 jadinya nggak ke save deh yang tadi. Sebentar ya kita lagi seru-serunya tadi ngobrolin Astra lagi. Oke okay, kita invite dulu ya Mas TH. Oke okay, sorry sorry ya. Aduh internetnya nih semakin koneksinya agak putus-putus. Sebentar ya kita invite Mas Teha lagi lanjutin Astra nih. Aduh lagi seru juga ya tadi ngobrolin Astra. <laughs> Malah terputus uh, mana ya Mas Mas Teha sudah kita invite sebentar. Mas Teha silahkan cek <laughs> suaraku emang kecil ya ini udah udah volume paling tinggi nih perlu teriak-teriak jangan anakku bangun ntar sebentar kita invite lagi Mas TH hmm, mana ya sebentar oh belum diketik ya judulnya ya bedah saham Mas Teguh Hidayat kita sudah invite Kita cuma beda saham dua doang ya, jadi saham-saham eh, yang lainnya mungkin di next episode ya. Karena tiap live sama Mas Teguh Hidayat, kita hanya pilih dua saham untuk kita kupas ya, khususnya dari pandangan-pandangan eh, Mas Teguh. Sebentar, kok eh, ini lagi ya. Mas Teguh Hidayat, kita invite lagi. Kita udah send request, bentar ya. Masih belum ngerti cara ikut beli red issue, nanti biasanya, nah ini udah join lagi. Mas, sorry banget ini. Aduh, ya nggak apa-apa. Internet di rumah aku nih, sorry-sorry keputus kita. Oke, okay, okay. Astra, Yang Astra kita lanjutin yang Astra nih, Teh tadi baru sampai. Astra itu mirip-mirip seperti BBRI juga, mengikuti perekonomian kita juga Indonesia. Iya, uh, sebentar, Saya sambil cari cari posisi yang enak Oke okay, siap Oke okay. uh, sini aja kali ya uh. okay. Nah jadi uh, ya Astra itu uh, secara kinerja karena dia punya banyak sekali anak usaha di berbagai macam bidang ya ada otomotif ada perkebunan kelapa sawit ada batubara ada properti ada konstruksi ada tambang batubara ada tambang emas dan seterusnya banyak sekali ya. maka kinerja dia itu eh, akhirnya mengikuti kinerja ekonomi nasional kalau ekonomi sedang turun ya dia dia turun tapi kalau ekonomi pulih ya dia pulih dan tadi seperti yang tadi saya sampaikan eh, ketika kita membahas eh, BRI, kita ini kan sekarang ini tahun 2021 ini sedang di fase pemulihan ekonomi Tapi ekonomi itu sendiri belum pulih 100% Ya Karena eh, Kalau menurut saya sih gini Jadi waktu awal-awal kita ada pandemi Di bulan Maret itu kita sempat melakukan kesalahan Yang memang dilakukan semua negara Apa itu Friska? Orang uh, dua minggu nggak boleh keluar rumah yeah. Itu itu apa yang lockdown masih ingat nggak kita apa namanya stay at home segala macam ya, seperti itu ya, ingat, ya kalau orang diem di rumah gimana kita bisa bekerja ya kan nah kalau ya, uh, ya saya sih nggak apa-apa kita bisa kerja dari rumah tapi kan orang lain nggak bisa seperti itu dan sebenarnya itu tidak diperlukan untuk meng, apa untuk meminimalisir risiko penularan covid itu itu tidak diperlukan Prokes, ya protokol kesehatan itu sudah cukup jadi bukan berarti orang nggak boleh keluar sama sekali. Tapi Friska, dua minggu saja, satu Indonesia tidak bekerja, hasilnya langsung krisis. Dan untuk bisa pulih itu, butuh waktu sangat lama. Sampai hari ini pun kita masih, eh, uh, yang tadi saya katakan, masih pemulihan seperti itu. Ibarat orang sakit ya sekarang baru bisa bangun doang, tapi ya belum bisa lari, belum bisa apa. Seperti itu. Nah, jadi kinerja Astra sampai kuartal 1 2021 kemarin itu juga masih turun ya labanya masih masih turun pendapatannya masih turun tapi udah mulai lebih baik lah udah secara kuartal dibanding kuartal 4 2020 itu sudah naik ya dan dibanding titik terendahnya kuartal 2 2020 ya juga sudah lebih baik seperti itu sudah sudah pulih lah sudah pemulihan nah tapi ya itu tadi karena kinerjanya belum sepenuhnya pulih, ya dan dan apa namanya t, t, e, dan kebetulan pada bulan Juni ini terjadi second wave corona kita sempat tembus 20.000 ribu kasus per hari dan itu rekor karena di bulan Januari kemarin itu tertingginya 15 ribu ya meskipun ya sekali lagi untungnya sampai saat ini sih belum separah seperti di India ya tapi karena uh, karena kejadian itu ya, maka di bulan Juni ini sebenarnya pasar turun. IHSG juga turun, meskipun IHSG turunnya ter tidak terlalu dalam, tidak terlalu dalam ya. Tapi coba lihat itu saham-saham, nggak cuma Astra yang turun, Telkom turun, BCA, ya BRI juga turun, ya kan. Kemudian saham-saham uh, second liner ya, saham-saham saya juga pada turun itu di bulan Januari ini seperti, ini. tapi eh sorry di bulan Juni ini. Uh, dan IHSG juga sempat di atas 6000 turun lagi ya kan jadi apa namanya memang memang lagi-lagi kondisinya lagi-lagi begini kita udah nggak seperti enam bulan yang lalu yang euforia lah yang memang apa semua saham naik semua saham terbang meskipun memang ya sekarang juga ada aja ya saham yang naik sendiri tapi kita bicara secara keseluruhan gitu jadi lebih, lebih banyak yang turun daripada yang naik nah Astra itu juga salah satunya yang turun tapi Menurut saya, justru, sebenarnya kan begini loh, apa sih yang bikin pasar itu euforia di bulan November, Desember, dan Januari 2021? November 2020, Desember 2020, dan Januari 2021, itu kan karena adanya optimisme ketika itu, karena ada ditemukan vaksin waktu vaksin. itu. Yeah. Ah. Sebenarnya kan lagi waktu awal-awal pandemi, vaksin itu yang memang sang, sangat kita tunggu-tunggu bahwa yeah. itulah yang akan menjadi titik akhir dari pandemi. Vaksin. Tapi waktu itu juga saya udah ngomong sama semua orang. Betul vaksin sudah ada, tapi ingat penduduk kita 270 juta jiwa. Enggak yeah. segampang itu untuk memvaksin sebanyak itu. Makanya kita juga beda dengan misalnya negara-negara Eropa. Ya, yeah. Hungaria negara yang sekarang katanya udah udah bebas itu, udah orang udah boleh pak, nggak pakai masker dan segala macam, itu. itu penduduknya cuma 10 juta. Australia penduduknya cuma 30 juta berapa lah. Jawa Barat saja kita tuh 50 juta loh penduduknya itu gitu. Jadi apa namanya, e, mau satu juta vaksin sehari tetap butuh satu tahun kan? Seperti itu. Iya kan? Nah, jadi makanya kalau ada gelombang kedua dan seterusnya itu wajar dan dan apa bu, bukan bukan uh, bukan berarti kondisinya jadi parah atau apa itu bagian dari proses lah. Negara lain juga mengalami uh, seperti itu gitu. Nah, tapi balik lagi ke uh, uh, apa namanya kenaikan IHSG ya. ketika itu ya. Waktu bulan Januari Friska juga masih ingat IHSG kita sempat sampai 6.400 kan? Iya. Udah balik lagi ke seperti sebelum pandemi, ketika ekonomi belum sepenuhnya pulih, ya. gitu. Dan ketika sebenarnya vaksin memang sudah ditemukan, tapi belum seluruh penduduk Indonesia sudah divaksin. Vaksin. Tetap ada, tetap perlu waktu lah, tetap perlu waktu agar kita semua akhirnya sudah divaksin. Saya sekeluarga sudah divaksin. Tapi kan keluarga saya sendiri di kampung, di Cirebon, ya belum semuanya divaksin, itu perlu waktu, seperti itu. Dan karena perlu waktu ya maka kita kemudian mengalami itu yang namanya second wave seperti itu dan kinerja dan kinerja emiten juga belum sepenuhnya uh, pulih lah, sampai kuartal satu kemarin labanya masih turun dan seterusnya. Itulah yang bikin akhirnya pasar pelan-pelan turun lagi. IHSG pelan-pelan turun lagi, saham-saham pelan pelan turun lagi ya. Saya menyebut itu sebagai apa? Reality check. Jadi orang tuh dipaksa untuk melihat lagi kenyataan. Eh ekonomi kita belum pulih 100% loh. Kita ini masih baru pemulihan saja gitu loh. Jadi belum belum waktunya itu untuk saham si Astra ini untuk balik lagi ke 7.000 belum. Meskipun ya nanti harusnya dia akan ke situ juga. Tapi bukan sekarang. Kalau Friska perhatikan, Astra turun. Sekarang berapa posisi terakhir? 4.700? 4.800. 4.800. Ya, ya, pokoknya di bawah 5.000 lah. Itu kan posisi dia sama dengan posisinya waktu di bulan Oktober atau September 2020. Hmm. Kurang lebih di situan juga sebelum, sebelum IHSG rally loh. Sebelum hmm. IHSG rally waktu itu. Jadi dia balik lagi ke posisi awal sebelum terjadinya uh, euforia. Tapi yeah. menurut saya, untuk turun lebih dalam lagi pun ia ya tidak akan terjadi lah. Pada harga sekarang, Astra sudah murah. Saya sendiri pun mungkin berencana akan beli itu. PBV-nya wow. tinggal 1,2 untuk yeah. blue chip. Untuk blue chip dengan masa depan yang cerah, kinerja yang bagus di masa lalu, rutin bayar dividen, dan seterusnya reputasi baik. PBV-1,2 itu udah murah sekali. Jadi, uh, reality check ya, sahamnya turun lagi karena memang kinerja emitenya belum bagus. Tapi untuk Astra ini ya kita percayalah, paling lambat 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi kinerjanya dia juga akan bagus lagi dan kalau sekarang sahamnya justru balik lagi ke posisi dia enam bulan yang lalu ketika belum ada euforia di awal tahun 2021 itu itu artinya justru opportunity nah jadi agak beda dengan BRI tadi Friska saya ya. nggak bilang BRI itu jelek tapi kalau di harga sekarang tunggu dulu lah nah tapi kalau untuk Astra Astra ini bagus dan di harga sekarang. Kalau memang belum, belum punya ya, boleh. Boleh mulai nyicil beli dari sekarang. Seperti itu. Kalau buat hmm. yang udah punya, di harga sekarang apakah cocok untuk melakukan average down, Mas Teha? Ya boleh. Di harga pokoknya di bawah lima ribu itu udah enak lah. Kalau misalnya turun lagi 12 sampai 4000 ribu, enggak lah. Enggak lah. Karena Astra ini kan banyak juga fan-fan besar yang punya kepentingan gitu loh. Kalau misalnya... Biasanya gini, nanti kan, eh, kuartal 2 udah lewat ya, ini kan udah tanggal 29 ya. ya, biasanya akan ada window dressing kecil itu, jadi pas tanggal 30, 30 Juni besok ya, ya ini sih bukannya, bukannya ini ya, kita nggak tahu juga besok harian seperti itu, tapi kalau eh, pengalaman di masa lalu terulang, window dressing itu tidak selalu terjadi pada akhir tahun akhir semester juga kadang terjadi. Jadi saham-saham big cap itu dikerek. Gitu agar agar kinerja uh, kalau kalau reksadana kan pasti pegang itu kan kayak Astra segala ya. macam. Nah, kalau kalau lagi turun kayak gitu dibeli, naik, jadi kan kelihatan kinerja mereka bagus gitu loh, seperti hmm. itu. Nah, jadi kalau mau beli dari sekarang ya boleh tapi ya ya jangan jangan berharap besok atau minggu depan hasilnya gimana. Untuk setahun ke depan sih aman lah dan kalau udah seharga segini Uh, Astra itu dalam kondisi normal PBV dia itu minimal dua kali Friska PBV nya dia itu 2 sampai 2,5 artinya kalau dia harganya sekarang 1,2 PBV nya ya berarti target harganya dalam setahun ke depan dengan asumsi ekonomi pulih ya ekonomi pulih 100% bisalah dia ke 7 ribu lagi seperti itu Friska Astra ke 7 ribu lagi hmm. hmm. Oke, okay. thank you, thank you, Mas Teha. Hmm. Oke. untuk Astra karena melihat memang secara PBB juga di bawah dua dan tadi PBB normalnya Astra mas TH Info itu 2 sampai tiga jadi teman-teman silahkan mau keputusannya apa nih berdasarkan analisatanya seperti itu kalau tadi BBRI karena live putus ya jadi mungkin bisa aku ulang ya teman-teman ya kalau BBRI tadi memang case-nya beda ya ya hampir-hampir mirip mengikuti perekonomian Indonesia ya itu tadi ya kita tinggal tunggu dulu harga red isunya berapa baru teman-teman silahkan nanti bisa eksekusi mau sekiranya mau beli di harga mendekati red kah atau nanti mau melakukan average down juga boleh untuk dua saham ini yang jelas bukan saham kaleng-kaleng semua ya Astra dan Duet di 10 menit terakhir sebentar kita coba pilih tiga pertanyaan dari teman-teman uh, oke okay. Bentar ya teman-teman, aku coba pilih tiga pertanyaan dulu yang bisa dijawab nanti oleh Mas TH. Nah ini kita coba nanya. <laughs> ini masih ada yang penasaran dengan sektor perbankan. BBNI gimana prospek kedepannya? Iya, <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Nah, Ya itu tadi saya bilang ya, apa namanya sebenarnya pergerakannya BNI sama B Astra itu kan mirip-mirip ya Pada November, Desember, Januari terbang ya, seperti saham-saham lain Malah kalau dibandingkan saham-saham yang kecil-kecil yang kayak BRI Syariah lah Itu kan Astra sama BNI naiknya nggak terlalu tinggi tapi naik juga waktu itu Nah sekarang itu kalau saya menyebutnya lagi cooling down Turun-turun-turun-turun-turun Dan saya pikir momentum gelombang kedua COVID ini juga momentum puncak sih. Habis ini apa sih cerita jeleknya? Udah nggak ada lah, ya kan? Nanti setelah COVID itu turun lagi, gitu ya, jumlah kasus positifnya udah selesai, nggak akan ada yang aneh-aneh lagi dan kita bisa uh, vaksinasi itu juga kan seterus berjalan seperti itu. Jadi kalau dan BNI ini bahkan lebih murah lagi daripada Astra. Astra itu PBV-nya masih 1,2. BNI. BNI itu kalau nggak salah 0,7 gitu. 0,7 atau 0,8 lah. Jadi dia murah sekali. Murah sekali, nggak ada masalah. Dan ingat juga, seperti bank-bank besar pada umumnya ya, dia bayar dividen, dia apa namanya, kinerjanya turun, tapi sekarang perlahan-lahan udah mulai naik lagi, dan seterusnya, nggak ada masalah. Jadi kalau harga sekarang ya, Menurut saya, justru dia menawarkan potensi profit lebih besar dibanding saham-saham blue chip lain. Astra, misalnya. Astra kalau kita beli di harga 5.000, dia naik ke 7.000, misalnya ya. Berarti kan 40%. Iya kan? Nah, BRI kita beli di 4.000, dia naik ke 5.000, ya 25%. Dan kalau blue chip-blue chip kayak gini sih jangan ngarepin bakal terbang kayak saham-saham gorengan lah nggak akan bisa. Karena apa namanya bandarnya juga nggak akan kuat. Nah, ya. tapi kalau BNI ingat Friska, tertinggi dia itu pernah 10.000 loh. Iya, iya. Pernah 10.000. Sekarang harganya berapa? Serai 4.000 berapa gitu? Di bawah 5.000. 4.580. Berarti kan 100% potensinya. Iya kan? Ya. Benar, benar. dan, dan 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 gini kalau saya ngomong apakah bisa BNI ke 10.000 ya kita nggak tahu tapi kan kalau misalnya dia naiknya misalnya ke 7.000 ke 8.000 ke 9.000 udah untung juga kan dan kita tinggal nunggu tinggal nunggu ekonominya pulih saja dan ekonomi pasti akan pulih mudah-mudahan mulai 2022 nanti jadi hold saja kalau sudah punya seperti itu Oke, siap-siap. Hmm. Oke, dua pertanyaan lagi sebentar. Ini juga pertanyaan yang Hampir-hampir sama mirip lah harusnya ya Telkom dong kak. <laughs> ya ini tuh pada galau Mas Tha pada bega, pada pegang blue chip tapi uh, mereka mengatakan apa ya ah, fundamental bohong atau segala macem gitu karena melihat penurunannya itu sekarang gitu nggak melihat historikal belakangnya seperti apa. Mm -hmm. Nah hukum ada Mas Tha sekalian nih meliterasi teman-teman gitu fundamentalnya itu emang penting gitu bahkan yeah, jadron, yeah, yeah. ya kan tetap benar ya jargon in fundamental with trust itu menurutku ya emang emang apa ya pondasinya seorang investor apalagi dong itu kan fundamental pastinya. Iya iya iya. Nah, sebenarnya begini. Jadi banyak uh, istilah in fundamental with trust ini juga kita uh, harus apa namanya? bukan berarti ditelan mentah-mentah. Jadi begini Friska. Tadi saya katakan di, di awal bahwa ekonomi kita ini kan sedang fase pemulihan. Pemulihan itu artinya belum pulih tapi juga sudah melewati periode terburuk. Jadi kita nggak akan gak akan krisis resesi lagi lah. Dalam kondisi seperti sekarang, maka perusahaan yang di masa lalu kinerjanya bagus sekalipun, ya Unilever, Sampurna, termasuk yang ter hari ini kita bahas ya BRI, Astra, itu turun semua kinerjanya. Nah, dalam kondisi kinerja yang turun, ya Ya berarti fundamental dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk saat ini. Untuk saat ini itu lagi tidak terlalu bagus. Bukan berarti akan akan seperti itu untuk seterusnya tidak. Nanti saya katakan juga begitu tahun 2022 ketika ekonomi sudah pulih 100%, maka BRI, Astra dan segala macam kinerjanya akan bagus lagi dan barulah sahamnya kemudian akan Naik ya, akan break new high uh, dan seterusnya. Jadi secara fundamental saham-saham blue chip yang memang bagus di masa lalu sekarang ini lagi pada turun. Tapi yang nggak cuma mereka saja, saham-saham yeah. second liner dan segala macam juga banyak kinerjanya yang uh, lagi kurang bagus. Meskipun tidak semua ya, ada beberapa saham yang kecil-kecil yang saya pegang yang kinerjanya saat ini meskipun ekonomi belum pulih tapi dia udah bagus. Tapi saya nggak akan nyebutin itu. Yeah. Nah. Tapi apa namanya, intinya adalah e, kinerja emiten itu rata-rata saat ini masih pada turun, Friska. HAM sempurna labanya turun, Unilever labanya turun. Jadi penurunan sahamnya itu bisa di, di, dipahami. ICBP labanya naik, tapi kan kemarin dia ada akuisisi anak usahanya yang di Eropa sana. Jadi kita juga masih bingung ini apa, e, kita masih wait and see bagaimana perkembangannya ke depan. Jadi betul, in fundamental we trust. Tapi untuk saat ini, saham-saham eh, yang tadi saya sebutkan itu ada batas harga tertentu yang kalau dia sudah cukup murah, nah baru mungkin kita bisa eh, beli gitu. Astra misalnya atau BNI, pada harga sekarang baru dia sudah murah. Kalau waktu kemarin Astra itu di harga eh, 7.000 atau 6.000, ya saya nggak rekomen, agak tanggung di situ karena kita tahu kinerjanya perusahaannya masih belum bagus untuk tahun ini. BNI juga sama di harga 7.000, saya nggak rekomen. Telkom, ya. Telkom ini case-nya sedikit berbeda. Apa? Dia perusahaan tek tekno. tekno. Telekomunikasi, internet, jasa kom apa jasa telepon dan seterusnya. Dibanding Astra dan kawan-kawan, kinerjanya Telkom masih bagus. Di tahun 2020 kemarin bagus. Di kuartal satu barusan juga ya labanya memang nggak naik banyak tapi cukup bagus juga. Nah, jadi harga sahamnya kalau kita lihat dibandingkan dengan saham-saham yang lain, dibanding posisinya sebelum pandemi itu turunnya nggak terlalu dalam. BRI sebelum pandemi itu di 4500 tahun 2019. Sekarang di 3900. Telkom sebelum pandemi di 4000, sekarang 3200 3300. Jadi nggak nggak turun nggak turun terlalu dalam gitu loh. <tuh> Tapi karena dia nggak turun terlalu dalam, ya boleh cek, valuasinya, PBV-nya masih berapa sekarang? Masih 2, atau bahkan 3 kali. Sebenarnya itu nggak mahal juga, murah segitu. Telkom itu pernah PBV-nya sampai 5 kali loh. Oh, okay. Tapi karena dibanding Astra tadi saya katakan PBV-nya cuma 1,2, lalu kemudian apa BNI juga 0, oh. Telkom jadi kelihatannya agak mahal. Kelihatannya agak mahal. Sementara di sisi lain, sebagai perusahaan teknologi, ya, sekarang kan lagi ramai tuh saham-saham teknologi, ya. ya kan? Sebagai perusahaan teknologi, diharapkan kinerjanya Telkom ini akan bagus, karena harusnya orang sekarang lebih banyak pakai internet dan segala macam. Ternyata kinerjanya perusahaan di tahun 2020 kemarin itu sebatas tidak turun saja, tapi juga tidak naik signifikan, gitu. Jadi, Investor itu agak kecewa di situ. Kecewa dalam artian kita udah ngarep nih bahwa Telkom itu harusnya nggak seperti perusahaan lain yang kinerjanya turun karena pandemi. Harusnya Telkom kinerjanya melesat gitu. Kalau kita baca laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Amerika, Friska, kayak Amazon, Google, kemudian Facebook, itu memang kinerjanya di tahun 2020 dan 2021 ini melesat dia. Pandemi itu justru menguntungkan bagi mereka gitu. Telkom secara teori diuntungkan, tapi kinerjanya ternyata ya, Tidak. dibilang jelek enggak, tapi dibilang naik-naik banget juga enggak. Makanya sahamnya jadi stuck di situ. Naik kagak, turun kagak. Tapi pernah waktu itu Telkom turun sendiri itu. Enggak ada angin, enggak ada hujan, IHSG baik-baik saja. Beberapa bulan yang lalu, coba cek. Pernah dia turun sampai 2.600 waktu itu. 2.600. Nah, menurut saya. Pada harga segituan lah, pada harga di bawah 3.000 lah, itu baru murah. Kalau misalnya kita bisa masuk di harga 2.900, dia naik sampai 3.300 aja, udah 10% tuh seperti itu. Jadi untuk naik kenceng lagi sampai 4.000, 5.000 mungkin belum ya, karena kinerjanya tadi juga masih biasa-biasa saja. Tapi di harga sekarang ya dia nggak punya alasan untuk turun lebih rendah lagi. Jadi kalau sudah punya hold, kalau misalnya belum punya. Mungkin tunggu sekalian di 3000 atau 2900. Di 2900 itu PBV-nya udah 1, sekian. Nah, itu baru udah lebih murah gitu seperti itu. Kurang lebih seperti Oke, itu, Triska. Siap, siap, Mas Tehal, semoga hmm. teman-teman tercerahkan ya. fundamental-fundamental uh, perusahaan blue chip. Nah, ini pertanyaan terakhir hmm. banyak sekali yang mention terkait uh, sektor konstruksi, Mas. Mungkin sekilas aja nih terkait konstruksi Ya. Nah, ini menarik nih. Oke, okay, saya jawab ya konstruksi BUMN ya karena ada ada banyak itu ada 4 uh, WK, Waskita, PTPP Adikarya sama ya anak-anaknya ya uh, Weton, WSBP WG lalu apalagi itu banyak lah ada seperti, seperti itu nah kita balik lagi ke 6 bulan yang lalu antara bulan November, Desember dan Januari seiring dengan kenaikan ihsg yang luar biasa ketika itu terjadi euforia pasar muncul cerita swf iya kan friska masih ingat waktu itu yeah. kan yang swf itu apa singkatan dari apa ya sovereign uh, sovereign wealth fund intinya adalah pemerintah membuat swf uh, di mana dana dari pemerintah luar negeri itu ya dari arab dari china dari mana-mana itu masuk ke Indonesia dan akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena adanya SWF ini pula, makanya pada APBN itu meskipun ada anggaran baru waktu itu kalau nggak salah 600 triliun sekian untuk bansos, untuk bantuan sosial masyarakat yang terdampak pandemi, tapi anggaran infrastruktur tidak dikurangi. Jadi kan biasanya kalau kalau ada Anggaran yang dinaikkan, ada anggaran lain yang diturunkan APBN itu kan seperti itu. Tapi karena ada tambahan duit itu APBN untuk e, infrastruktur itu tetap sekitar 400 triliun sekian lah. Nah, dan seperti biasa Priska, ya. kalau beritanya nongol sahamnya udah naik duluan, meskipun sebenarnya ya implementasinya dari SWF segala macam itu kan perlu waktu. Jadi apa namanya duit berapa miliar dolar itu kan nggak 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 kayak kita transfer bank 200 ribu langsung ke kirim kan nggak begitu Ada prosesnya ya. ya kan ada prosesnya ada ada jeda waktu yang uh, dibutuhkan dan seterusnya Jadi sebenarnya secara prospek bagus cuman waktu itu kan saham sahamnya udah pada naik duluan kan PTPP PP sampai 2.000 berapa ya. Wika sampai 2.000 pokoknya sampai 2.000-an semua lah Nah setelah itu setelah berita SWF hilang segala macam, ya pelan-pelan turun lagi. Ya sama seperti Astra, sama seperti BNI, pelan-pelan turun lagi. Tapi menurut saya pada titik ini, seperti tadi saya katakan BNI dan Astra sudah murah, konstruksi juga sudah murah. Patokannya sederhana aja. Secara psikologis itu level level murah-murahnya itu kan semuanya sama itu. Adi, Waskita, PTPP sama WIKA semuanya sama level murahnya di berapa? Seribu. Kalau udah di bawah seribu itu secara psikologis udah murah itu. Ya selain secara dari PBV juga udah 0, berapa udah murah sekali ya. Kinerja perusahaan-perusahaan konstruksi ini belum bagus. Karena itu tadi, dana yang masuk dari luar negeri perlu waktu. Tapi kenyataan di lapangan adalah pembangunan infrastruktur masih terus berjalan, anggaran pemerintah tidak dikurangi, jadi cuma soal waktu sebelum Ya kinerja eh, adikarya, Wika dan seterusnya jadi bagus lagi ya. Dan ketika itu baru sahamnya pelan-pelan eh, naik lagi dan mungkin naiknya juga bisa lebih cepat kalau misalnya ada cerita SWF itu lagi. Karena konstruksi ini saham yang sangat sensitif terhadap pergerakan pasar. Jadi IHSG naik 1%, Wika dan kawan-kawan itu bisa naiknya 10% loh. Seperti itu, cuman ketika sekarang pasar lagi turun ya turunnya paling dalam juga. Yeah. Dan, ter, dan terutama karena tidak ada tidak ada berita soal SWF itu lagi gitu ya. Tapi berbeda dengan enam bulan lalu, saya juga waktu itu terakhir nulis, saya sangat opti, bukan saya, sangat optimis, saya cukup optimis dengan prospek dari infrastruktur. Tapi kalau pada harga sekarang, waktu itu karya di 1.800, ya WK di 2.000, saya bilang waktu itu, saya tidak mau mengejar, biarin aja tunggu tunggu sampai kapan nggak tahu tapi pokoknya nanti tunggu sampai mereka turun turun dulu hari ini saham-saham tersebut memang sudah turun sudah murah lagi dan apa namanya ya untuk turun lebih dalam lagi ya harus ada peristiwa pandemi lagi apa lagi tapi ya nggak ada lah jadi apa namanya menurut saya saat ini sudah sudah cukup rendah dan ya kita bisa boleh akumulasi lagi seperti itu Priska. Oke siap-siap. Thank you Mas Teha. Nah, demikian teman-teman, okay. ya, pertanyaan udah dijawab semua oleh Mas Teha dan cukup detail, sangat memberikan insight juga lah terakhir itu tadi yeah. tentang konstruksi ya. Buat Mas Teha hmm. mungkin bisa memberikan closing statement untuk teman-teman terutama di saat market seperti sekarang kali ya karena banyak yang galau terutama investor angkatan corona yang mereka akhirnya merasakan rugi karena terakhir kita live kan. Kita, sempat, kita kita sempat bahas kan Mas Teguh. Betul, dulu saya dan dulu saya pernah ngomong itu. Iya, yeah. kan, heeh. Makanya hati-hati uh, waktu itu punya Mas Teha bilang kalau belum merasain rugi berarti belum jadi investor. Nah, yes. <tuh>. akhirnya sekarang Investor akan korna merasakan, berarti udah udah jadi real investor. Nah, mungkin boleh dikasih wejangan uh, singkatnya ke teman-teman baru. Ya oke, okay. jadi kan kalau enam bulan yang lalu itu kan suasananya berbeda ya, nggak seperti hari ya, ini ya. Enam bulan yang lalu semua orang cuan, ya kan? Itu zaman-zaman uh, ya itu tadi uh, Astra sampai di tujuh ribu, ya kan? Kemudian BRI Syariah sampai 4000 ribu dan seterusnya semua orang cuan. Jadi apa? Waktu itu uh, saya sendiri pun cuan besar gitu. Tapi waktu itu saya kasih warning ya, ya. bahwa kondisinya nggak akan seperti ini terus. Bener, dan bener. itu bukannya, bukannya ngedoakan, tapi memang seperti itu, gitu. Dan, ter -dan nah, beneran dan bener, dan bener terjadi, gitu, seperti itu, ya. Tapi itu adalah sangat normal, Friska, teman-teman yang lain juga. Memang seperti itu. Kalau saya sih sudah sangat terbiasa, jadi ya ya dulu awal-awal kita cuan, senang, ya. Lalu enam bulan kemudian nyangkut-nyangkut, ini saham kok pada nggak jelas, ini pada beli ini turun, beli itu turun, begitu dijual naik dan seterusnya gitu ya. Saya pernah mengalami itu dan semua orang pernah mengalami itu. Pasti. Nah tapi eh, ya dalam kondisi seperti inilah saya harus mengatakan lagi nggak apa-apa, normal saja. Enam bulan yang lalu saya bilang kita harus siap-siap kondisi seperti ini dan hari ini saya bilang enam bulan yang akan datang, insyaallah kita akan pesta lagi. Gitu oh, okay. saja. Jadi apa, teman? Tadi saya katakan sekali lagi bahwa Ekonomi memang belum boleh ya 100% Kita masih pemulihan segala macam Tapi e, sejauh yang saya perhatikan Penanganan pandemi dan seterusnya itu kita sudah cukup bagus lah Kalau ada gelombang kedua ya tadi saya sudah sampaikan Karena penduduk kita banyak sekali Jadi untuk memvaksin itu juga perlu waktu dan seterusnya Tapi sampai hari ini Saya masih sangat optimis bahwa nanti di tahun 2022 Ekonomi kita akan pulih seperti sebelum pandemi, ya. Dan kalau sekarang ada saham-saham yang harganya justru balik lagi ke posisinya pada bulan Oktober lalu, ya. Konstruksi itu tadi, ya. Kemudian Astra dan seterusnya, itu artinya opportunity. Memang begini, kalau teman-teman masih baru, mungkin bisa juga ada yang... Ya nyangkut ya karena belinya persis pada bulan Januari kemarin ya kan? Ya nggak apa-apa itu itu bagian dari dari bukan pelajaran bagian dari pengalaman, eh, bagian dari pengalaman. Kalau saya sendiri waktu di bulan Januari itu malah udah bersih bersih jual jual gitu. Sekarang saya udah siap siap untuk beli lagi. Jadi ada nyangkut nyangkut tapi justru sekarang saya apa ya eh, optimis gitu bahwa dalam enam bulan ke depan kita akan eh, pesta lagi seperti itu. Dalam kondisi seperti inilah kita harus optimis. Nanti akan ada waktunya lagi pasar euforia lagi. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi ya biasanya bisa tiga bulan, enam bulan dari sekarang. Nah, pada saat itulah ya kita kemudian eh, realistis lagi gitu loh, bahwa pasar tidak akan naik seterusnya. Tapi untuk saat ini, ini ini adalah waktu-waktu di mana kita harus bisa optimis ya, e, melihat penurunan itu sebagai kesempatan. Dan kalau kalau misalnya ya Mas Teguh, udah nggak punya duit lagi, udah pada nyangkut gitu kan. Ya, hold saja. Hold saja, jangan malah cut loss. Kalau misalnya jual ya berarti ketika enam bulan lagi kita pesta, ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Karena kita udah udah kadang kalau Jadi saran saya itu saja. Enam bulan yang lalu saya bilang kita harus hati-hati ya. Maka hari ini saya bilang, enam bulan yang akan datang, kalau kita hari ini bisa bertahan, insya Allah, enam bulan itu kita akan cuan lagi lah kurang lebih seperti itu, oke. Mas Teha, ini aku karena yeah. emang masih inget banget ya, teman-teman kalau <laughs> yang biasa nonton IG Live kami itu pasti harusnya udah terima warning waktu IG Live dulu waktu zaman sebelum ini ya Januari, teman-teman udah ada, udah ada persiapan ya, tapi. Hmm buat yang belum nonton bisa nonton ulang di IGTV yang IG Live bersama Mas Tia sebelum-sebelumnya pernah juga bahas Unilever karena tadi banyak juga yang mention Unilever tapi udah pernah kita bahas jadi kita bahas saham yang lainnya buat Mas Teguh Hidayah terima kasih banyak ini waktunya sangat mencerahkan dan menenangkan ini ini yang paling utama yeah, I mean. menenangkan teman-teman investor baru biar nggak uh, paniknya biar nggak terlalu berlebihan gitu bahkan sampai menyalahkan <laughs> bahkan saking paniknya itu menyalahkan fundamental dari sebuah perusahaan nah itu sampai yeah, yeah. nanti terbangun mindset yang salah gitu hanya karena panik hmm. menghadapi floating loss dan pasar yang seperti uh, keadaan seperti sekarang tapi dengan hadirnya Mas Teguh malam ini semoga teman-teman merasa lebih tenang lebih the calm investor ya seperti bukunya Mas Teha buat teman-teman yang hmm. mau baca lebih detail bisa baca di teguhidaya.com ya itu banyak sekali ilmu-ilmu dan ulasan-ulasan tentang saham kepoin aja lah di Instagram dan websitenya Mas Teha. Mas Teha stay safe di rumah, uh, salam buat keluarga juga. Iya, sama-sama teruskan. Second wife ini dan buat teman-teman semua juga stay safe. Kita akan jumpa lagi nanti pasti kita akan bedah saham lagi sama Mas Teha nanti tunggu momen ya seperti biasa ya yeah, tunggu momen oke okay. tunggu mm. momen dulu baru kita akan ig live terima kasih semuanya sampai jumpa yeah, mari. di uh, instagram live berikutnya selamat malam mari.